الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالإعتصام بحبل الله، وهو الذي أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا Nar, fa minha, lakum ayatihi, tah tadun. muslimin jamaah Jumat hafizukumullah pada kesempatan yang mulia ini yaitu di saat kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah salat Jumat khatib berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Semoga ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga dapat menghantarkan kita kelak saat dipanggil Allah dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyhur Ma Muslimin, rahimakumullah. Persatuan adalah kunci sebuah keberhasilan. Sebuah keluarga yang bersatu akan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tentram. Sebuah organisasi yang bersatu akan mampu merealisasikan visi dan misinya dengan maksimal. Demikian pula, sebuah bangsa yang bersatu akan mampu menciptakan masyarakat yang kondusif dan hidup dengan rukun. ولكرميت الله سبحانه وتعالى فرما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم Ayatihi la'allakum ta tadun Artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk Quran surat Ali Imran ayat 103 berkaitan dengan pentingnya menjaga persatuan Dalam satu حديث نبي كان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أيها يهجر أخاه فوق ثلاث» متفق عليه. artinya dari Anis dari Anas radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan putus memutus hubungan jangan belakang membelakangi jangan benci membenci dan jangan hasut menghasut jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiami saudara sesama muslimnya lebih dari tiga hari Mut Ma'asyar muslimin Rahimakumullah Untuk mewujudkan persatuan dalam masyarakat kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah mampu menjaga perasaan dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan sesama anggota keluarga, tetangga, kolega, dan semua orang yang kita temui. Dalam satu hadis Nabi dirawatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على, على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا". المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره. ارضنا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu andia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai sesama muslim kita dituntut untuk saling menjaga perasaan sama lain tidak iri jika ada saudaranya memperoleh nikmat, tidak mudah terprovokasi satu sama lain, tidak merendahkan saudara Muslim yang memiliki keterbatasan dan sebagainya. Masyur Muslimin, rahimakumullah. Upaya untuk menjaga persatuan berikutnya adalah menjalin kepekaan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memahami satu sama lain. Contoh-contoh yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjenguk saudara Muslim yang sakit, meminjaminya ketika sedang butuh, berbagi makanan jika kita memiliki makanan berlebih, dan sebagainya. Rasulullah sendiri mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Beliau bersabda, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim. masalul jasad idhashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad sahar wal humma." artinya perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi dan bahu membahu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah saling memaafkan. Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak luput dari salah dan dosa. Sebab itu, kita dianjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain dengan membiasakan diri untuk memaafkan orang lain. Semua orang pun akan merasa nyaman dengan keberadaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla ayyaftariqā." Artinya, setiap dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan, niscaya dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita bisa selalu menjadi umat muslim yang mampu menjaga kerukunan baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, hingga dalam berbangsa dan bernegara. wa astaghfirullah rahim.